Oke teman-teman, balik lagi saya channel Snake Gaming. Jadi di video kali ini seperti biasa kita akan membahas untuk update yang ada di Mobile Legends. Nah teman-teman, jadi di video kali ini kita akan membahas untuk beberapa bocoran update-update terbaru yang akan hadir di Mobile Legends ya teman-teman ya. Dimana ada beberapa event gratisan, lalu juga ada beberapa diskon skin ya, serta skin terbaru yang akan rilis juga. Yang pertama di sini adalah event Rewards Week. Jadi event ini sudah saya bahas di video sebelumnya. Jadi di event ini itu kita bisa dapat emote gratis ya, yaitu emotenya si Leomord, lalu ada skin Halid yang elite, tapi sayangnya ini adalah skin trial teman-teman. Dan di event ini kita harus ngumpulin yang namanya energi flywheel ya teman-teman ya. Jadi energi flywheel ini kita kumpulkan untuk kita menukarkan item yang ada pada event ini. Dan untuk cara kita mendapatkan item energi flywheel ini seperti memfollow ya akun medsosnya Mobile Legends ya teman-teman ya, di YouTube, Instagram, Facebook dan sebagainya. Oke, itu dia. Lalu di sini juga ada event skin hero-nya Bruno ya, yang Fireball. Jadi beberapa hari yang lalu kan kita sudah melakukan pre-order ya. Dan nanti tanggal 14 Agustus itu kita bisa melakukan klaim untuk hadiah pre-order kita, dan dari hadiah pre-order tersebut itu kita dapat semacam token player up gitu ya, teman-teman ya. Selain itu juga ada beberapa misi yang akan rilis juga pada tanggal 14 Agustus tersebut, di mana kita bisa dapat token gratis. Cuma sayangnya untuk misi ini kebanyakan yang melakukan top up serta menggunakan diamond teman-teman. Untuk misi yang beneran gratisnya itu cuma dua ya, yaitu main dengan login. Selebihnya semua top up dan menggunakan diamond ya untuk kita dapetin token tersebut. Lalu di sini juga ada event hadiah iklan. Jadi hadiah iklan ini semacam kita menonton iklan lalu kita dapet tiket ad shop ini ya, tiket iklan ini ya teman-teman ya. Jadi dari tiket ini bisa kita tukarkan di ad shop, dimana ada beberapa hadiah menarik ya yang bisa kita dapatkan. Selain itu juga ada akses gratis nanti terbatas untuk semua hero, itu nanti sekitar tanggal 14 Agustus lah ya. Kita bisa menggunakan hero semuanya ya, tapi selama 2 hari ya teman-teman ya. Lumayan ya, gila. Lanjut di sini kita masuk di shop ya. Jadi di shop di sini ada beberapa diskon yang akan diberikan kepada beberapa skin teman-teman, berbarengan dengan rilisnya skin 1-1 yang terbaru ya, yaitu Eager. Dimana ini adalah skin MPL pertama teman-teman. Jadi pertama ini maksudnya mungkin dari labelnya ya teman-teman ya, karena khusus untuk 1-1 ini dia dapat label tersendiri ya, jadi bukan spesial. Dari yang bocoran-bocoran kemarin kan itu labelnya spesial ya, tapi di sini untuk labelnya berubah menjadi MPL teman-teman. Jadi dia ada semacam semacam skin tersendiri gitu ya, gila. Jadi ini adalah skin MPL ya, jadi bukan spesial. Walaupun untuk harganya ya sama macam skin spesial teman-teman, cuma labelnya aja yang diubah ya. Untuk skill efeknya ya lumayan lah ya. Jadi kalau teman-teman yang mungkin ingin ngedapetin skin ini, ya buruan disiapkan diamondnya. Nah nanti rilis teman-teman tinggal beli ya. Seperti biasa dapat diskon 30% di minggu pertama. Selain itu juga ada beberapa skin yang akan diberi diskon. Tapi sayangnya di sini semua skin normal doang ya. Ada skin Belleric, Masha, lalu ada Lilia juga. Dan di situ kita bisa dapat diskon sebesar 30%. Jadi dari untuk harga diamondnya itu menjadi 188 diamond ya, lumayan ya untuk skin normal. Lalu di sini ada juga untuk skin terbaru ya teman-teman ya, tapi bukan di Mobile Legends-nya, yaitu di arcade atau Magic Chest ya. Dimana di sini ada skin Ragnar, dan mantapnya ini adalah skin epic ya teman-teman ya, gila. Jadi di Magic Chest ada skin epic juga ya, dan untuk harganya lumayan mahal. Sama dengan skin epic yang di Mobile Legends ya. Walaupun nggak pernah lihat sih untuk epicnya seperti apa, tapi ya ini labelnya epic ya, harganya pasti mahal ya teman-teman ya. Dan ini tampilannya, jadi dia semacam seorang penambang gitulah ya. Untuk apa ini, semacam apa namanya ya, di Magic Chest ya teman-teman ya. Jadi ini Ragnar, lalu di sampingnya juga ada Pau ya. Pau ini ada juga skin epic, jadi ada 2 skin epic ya. Jadi ini adalah full armor Pau ya. Nah ini dia. Oh commander ya, jadi namanya commander teman-teman, gila.
lumayan ya. Tapi mending sih beli skin yang biasanya yang seperti Mobile Legend gitu, teman-teman, daripada beli skin Commander ini ya. Ini enggak jelas itu apa. Lalu di sini juga ada event Mega Diamond. Jadi ini semacam event rutin ya di Mobile Legend. Jadi setelah habis eventnya nanti bakal rilis lagi ya, teman-teman ya. Dan untuk event ini teman-teman pasti sudah tahu di mana kita menebak beberapa angka. Dan nanti kalau angka-angka tersebut keluar ya kita bisa dapat diamond. Untuk nebaknya juga harus kita ngeluarkan diamond ya. Jadi ya semacam gacha yang bersifat perjudian gitu ya, teman-teman ya, gila. Oke teman-teman, jadi itu dia untuk event-event terbaru yang akan rilis di Mobile Legends, di mana ada diskon skin, lalu ada event terbaru dan banyak lagi ya. Terima kasih teman-teman telah menonton, kita ketemu lagi di video yang lainnya. Bye bye.